Melanjutkan agenda sebelumnya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat kembali mengadakan agenda turba pada Rabu 19 Juli 2023 dengan mengunjungi kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini mendapat respon positif dari jajaran pengurus NU di Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Ketua PCNU Kabupaten Garut, Kyai Haji Aceng Abdul Wahid misalnya, ia mengatakan bahwa kegiatan visitasi yang dilakukan PWNU Jawa Barat dapat membangkitkan semangat MWCNU untuk tertib administrasi organisasi. Dari awal saya mendapat kepercayaan sebagai PCNU Kabupaten Garut, kami kolektif kolegial. Artinya kami memang merasa itu berbagi kekurangan. Kolektifnya kami dengan semua teman, semua lapisan, semua tingkatan kami kerjasama dengan tidak saja dengan MBC, kami dengan ranting juga itu mereka terlibat. Ketika ada hal yang harus terlibat, mereka dilibatkan. Apalagi MWC, karena MWC itu merupakan satu jaringan pertama itu dari PCN. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan verifikasi dan validasi ini, PCN Kabupaten Garut bisa meningkat. Sekalipun levelnya sekarang, kami belum bisa kejar untuk prestasi paling bagus ya. Agenda turba yang dikemas dalam acara Halaqoh Kebangsaan dan konsolidasi organisasi itu diantaranya diisi dengan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi, mulai dari pengecekan surat keputusan atau SK, aktif kepengurusan hingga sejumlah agenda kegiatan yang telah dilaksanakan. Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya Kyai Haji Atam Rustam menilai kegiatan visitasi PWNU Jawa Barat ini sebagai bagian dari kontrol organisasi. Menurutnya, ini merupakan suatu kewajaran dalam berorganisasi. Kami sangat-sangat berterima kasih karena segala sesuatu tanpa ada pengawasan, tanpa ada evaluasi mungkin akan kurang baik. Tetapi dengan adanya turba dari PWNU, setidak-tidaknya kami termotivasi untuk menyempurnakan administrasi khususnya. Dan memotivasi kepada MWC sampai ranting, sampai anak ranting. Alhamdulillah dengan adanya turba ini, kami telah mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua MWC dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk diketahui, kegiatan turba ini merupakan langkah inisiatif yang dilakukan PWNU Jawa Barat dalam menindaklanjuti rencana verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh PBNU. PWNU Jabar berharap kegiatan visitasi ini dapat memberikan gambaran serta kemudahan kepada PCNU dan MWCNU nantinya. Seputar NU Jabar Online melaporkan.